Saya masih keliru dengan solat sunat yang tidak boleh dilakukan ketika khatib berkhutbah jemaah. Solat sunat khatib ke solat sunat tayak masjid? Hak manusia hak sebenarnya. Mari tu duduk selandu ke semayang solat sunat dulu? Tolong jelaskan. Jawab. Yang disuruh kita semayang atau yang harus kita semayang ketika khatib telah pun naik membaca khutbah, hanya satu saja, iaitu solat sunat tahiyat masjid. Ingat tu. Lain daripada itu haram. Solat qada haram. Solat istikharah haram. Solat rawatib haram. Solat sunat nikah haram juga. Sunat cerai haram juga. Faham? Yang boleh tahiyat masjid. Dalil seorang laki-laki dia masuk ketika Nabi sedang berkhutbah, dia terus duduk. Nabi kata kum bangun suruh sembahyang sunat. Jadi ulama tafsir ini sembahyang sunat tahiyat masjid, hormat dulu masjid. Nah, ha, jadi oleh itu kalau ulama-ulama fiqh sebutlah kita kitab fiqh, bila kita dah khatib telah baca khutbah, hanya satu je yang boleh. Bukan wajib sunat kita buat tahiyat masjid. Itu pun rengkah-rengkah, jangan baca sunat-sunat panjang-panjang kerana nak dengar khutbah pula. Soalan seterusnya. Apakah salah seorang yang salat menggunakan pakaian yang terkena air kecing tapi telah kering? Contohnya pakaian yang telah 2-3 hari kena air kecing. Pakaian dia kena air kecing, kena najis tapi kering dah semayang. Boleh ke tak? Tak boleh. Sebab syarat sah semayang suci badan dan pakaian dan tempat semayang daripada najis yang tidak dimaaf. Najis dua. Yang pertama najis aini, yang kedua najis hukmi. Najis aini nampak lagi basah. Baru anak kita bau kecing dia lengang di kain kita. Nampak lembab air kecing. Dia panggil najis tu aini. Nampak jelas. Wajib basuh. Yang kedua, najis hukmi. Tak nampak dah, tapi belum dibasuh. Contoh, baju kita kecing di anak pagi tadi masa kita nak pergi kerja. Kita balik petang karang, kering dah. Tak nampak dah basuh tu. Maka tetap wajib basuh. Sekali jiruh dengan air lalu, baru boleh. Buat apa benda ni? Semayang. Begitu juga, kita nak pergi kerja, ketik-ketik nak masuk jabat, anak kita cek kecing depan muka begitu. Nampak terang, masa tu dia panggil haji. Aini kena ambil buang dulu zat dia yang kena masuk. Esok kan kecil pula situ, tapi kita lewat dan nak pasang, maka kita pun bawa anak waktu baik nak masuk karang. Balik kopak tengah karang sampai rumah, tempat dia kecil tadi kosong dah. Insya-Allah ada orang masuk. Tapi ada orang masuk tak? Tak ada. Najis hukmi wajib kena masuk. Neh.